Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa'in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah setelah kita selesai dari dosa besar yang ketujuh, yaitu memakan harta riba, maka selanjutnya kita akan memasuki dosa besar yang ke-8. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Kabiratu Tsaminah, aklu malil yatim zulman. Dosa besar yang ke-8 adalah memakan harta anak yatim secara zalim. Dan sebelum kita membaca ayat-ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, maka ada beberapa hal yang terkait dengan anak yatim ini. Yang pertama, yang dimaksud dengan yatim, yatim disebutkan oleh para ulama adalah huwa man mata abuhu walam yablug, yaitu orang yang ayahnya meninggal sebelum dia mencapai usia balig. Jadi kalau ada anak yang anak ayahnya meninggal sebelum dia mencapai usia balig, maka dia itu adalah anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan balig itu dikenal dengan tanda-tandanya, diantaranya bagi laki-laki misalnya dia mimpi basah, atau tumbuh di tumbuh bulu di sekitar area kehormatan. Dan kalau perempuan ditambah dengan keluarnya darah haid, kalau sudah keluar darah haid bagi perempuan, maka itu menunjukkan bahwa dia sudah balig. Nah, maka siapa saja yang ayahnya meninggal sebelum dia mencapai usia balig, maka itulah yang disebut dengan anak yatim. Kemudian memelihara anak yatim itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Karena itu seharusnya seseorang dia memelihara anak yatim, bukan malah sebaliknya dia memakan harta anak yatim secara zalim. Bukan memakan harta anak yatim secara zalim, tapi hendaknya seorang itu apabila dia memiliki anak yatim, atau misalnya ada anak yatim di sisinya, maka hendaknya dia pelihara, dia mentarbiahnya, dia mendidiknya dengan baik, dia beri makan, dia beri dia beri pakaian. Kalau ada hartanya, maka harta itu dijaga, tidak boleh dia mengambilnya. Nah, dan memelihara anak yatim ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya bahwa orang yang memelihara anak yatim itu akan menempati posisi yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kalau dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia akan dimasukkan ke dalam surga.
ya, bahkan masuk surganya itu sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wakafilul yatim fil jannah hakadha wa asyara bis sababah wal wusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini, ya. Dan beliau mengisyaratkan, ya, beliau mengisyaratkan antara jari telunjuk dengan jari tengah, ya. Jadi beliau memberi isyarat, ya, antara jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Dan dimaklumi bahwasanya jari telunjuk dengan jari tengah ini, ya, posisinya berdampingan, sangat dekat. Beda kalau misalnya jari telunjuk dengan jari manis atau jari kelingking, ini ya dia agak jauh karena ada jari tengah yang ya mengantarinya. Tapi kalau antara jari telunjuk dengan jari tengah, ini tidak ada pemisahnya. Tidak ada pemisahnya. Menunjukkan bahwasanya orang yang memelihara anak yatim itu sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan memelihara anak yatim adalah, ya, memberi, ya, nafkah kepadanya, memberi pakaian, ya, mendidiknya, mentarbiahnya. Ini ya makna dari memelihara anak yatim. Maka ya dari sini dapat dipahami bahwa ya orang yang memelihara anak yatim itu adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua dari keutamaan memelihara anak yatim, bahwa dengan memelihara anak yatim ini itu akan melembutkan hati. Ya, melembutkan hati. Dimaklumi bahwasanya hati itu ya ada hati yang keras, ya. Ada hati yang keras, ada hati yang sakit, ada hati yang mati, dan ada hati yang selamat. Hati yang lembut, ya, hati yang sehat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana tidak ada tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sehat, hati yang selamat, ya, hati yang selamat, hati yang lembut. Dan sebab-sebab kelembutan hati itu banyak, di antaranya ini memelihara anak yatim, ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in aratta ayyulina qalbuka fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau menginginkan agar hatimu lembut, ya, apabila engkau menginginkan agar hatimu lembut, maka fa'at'imil miskin, berilah makan kepada orang-orang miskin. Ya, beri makan kepada orang-orang miskin. Ada orang-orang miskin di sekitar kita, ya, atau ada orang-orang fakir yang jauh lebih butuh daripada orang miskin. Diberi makan, ya, dalam bentuk apa saja makanannya, ya, dalam bentuk apa saja makanannya, selama itu makanan yang layak untuk dimakan, diberikan kepada yang mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Ya, masya Allah. Ya, anak-anak biasa saja, ada anak kecil, ya, yang kita usap kepalanya, dan itu tentunya menunjukkan kasih sayang, ya, kepada, ya, anak tersebut, itu luar biasa pengaruhnya terhadap hati kita, ya, terhadap hati kita. Apalagi kalau yang diusap kepalanya itu adalah, ya, anak yatim, ya, anak yatim.
ya, terlebih kalau misalnya kita membayangkan diri kita sebagai ya anak yatim, ya, kita berposisi ya di posisi anak tersebut, bagaimana perasaan kita? Atau mungkin kita pernah menjadi ya anak yatim, ya, kita dulu waktu kecil, ya. Nah, Allah mentakdirkan ayah kita misalnya meninggal sebelum kita mencapai usia balig, ya, sehingga kita menjadi anak yatim, ya, bagaimana perasaan kita? Ya, bagaimana perasaan kita? Maka tak kala kita, ya, mengusap kepala anak yatim, dan ini tentunya, ya, sebagai bentuk kasih sayang kepadanya, maka itu akan senantiasa melembutkan hati kita. Ya, melembutkan hati kita. Nah, dan inilah yang seharusnya, ya, dilakukan oleh seorang muslim. Seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, dan ini perkara yang mudah. Perkara yang mudah dia dapatkan, ya, misalnya anak yatim, mungkin keponakannya atau sepupunya misalnya, atau mungkin cucunya bagi orang yang sudah punya cucu kemudian yatim, ya, maka kita senantiasa mengusap-usap kepalanya, ya. Maka itu akan melembutkan hati-hati, ya, kita. Nah, kemudian, ya, di antara keutamaan memelihara, ya, anak yatim ini, itu tentunya merupakan sebab, ya, seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disebutkan dalam surah Al-Insan terkait dengan sifat al-abrar, ya, sifat al-abrar, al-abrar, ya, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ya, meyakini dengan hatinya, ya, mengucapkan dengan lisannya dan mengamalkan dengan anggota tubuhnya, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab, ya, Aisar At-Tafasir, ya, karya, ya, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ya, ketika beliau menjelaskan makna al-abrar, ya, bahwasanya al-abrar adalah orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, meyakini dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya dan mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Disebutkan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Ya, ini di antara ciri al-abrar, ya, orang-orang yang baik. Nah, itu dalam surah Al-Insan ayat yang kelima dan seterusnya, ya, sampai ayat yang ke, ya, ayat yang ke-8. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang, ya, terjemahan maknanya, ya, sungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan itu akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya dengan air kafur. Ya. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air, ya, di dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, mustatira, syarruhu mustatira. Nah, mereka, ya, senantiasa memenuhi nazar, ya, dan takut pada suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Nah, kemudian disebutkan di ayat yang ke-8 dan ini syahid, ya, yang kita sebutkan wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira, ya, yaitu mereka memberikan makan, ya, memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin yang pertama, ya, wa yatiman yang kedua anak yatim, wa asira dan orang-orang yang, ya, tertawan, ya, orang-orang yang apa namanya terpenjara, ya, yang di apa namanya dalam tawanan. Iya. Maka, ya, di sini disebutkan di antara ciri
orang-orang yang berbuat baik, ciri al-abrar, orang-orang yang berbuat baik adalah dia senantiasa atau mereka senantiasa memberi makan, ya, makanan yang dicintainya kepada orang-orang miskin, ya, anak yatim dan orang yang ditawan. Lalu dia memberi, ya, makanan tersebut tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan balasan dari, ya, siapapun selain, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana dalam ayat selanjutnya disebutkan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya. Mereka berkata, sesungguhnya, ya, kami memberi makan kepada kalian hanya karena mengharapkan keridhaan Allah. Mengharapkan wajah Allah. Ya. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih kepada kalian. Ini perlu diingat bagi seorang yang memelihara anak yatim, yang sampai dia, ya, memeliharanya karena menginginkan sesuatu di baliknya, ya, mungkin nanti ketika dia besar misalnya dia menginginkan supaya, ya, anak tersebut membalasnya. Ini ya tidak boleh, ya, dia hanya mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia betul-betul ikhlas dalam memberi makan, memberi pakaian, memberi minum kepada anak-anak yatim. Jangan nanti ketika misalnya besar, ya, diungkit-ungkit, ya, atau mungkin belum besar, ya, belum mencapai balig, masih berada di bawah pemeliharannya, dia sudah ungkit-ungkit, ya, ini dia sebutkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain terhadap anak yatim tersebut. Ini adalah perkara yang tidak dibolehkan, bahkan itu bisa menggugurkan amalan-amalannya, bahkan, ya, itu bisa menggugurkan amalan-amalannya dan bisa menyakiti, ya, perasaan si anak yatim tersebut, ya, kalau diungkit-ungkit, ya. Makanya ketika seorang memelihara anak yatim, maka hendaknya dia, ya, beri makan, dia didik, ya, anak yatim tersebut dengan pendidikan yang baik, ya, semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu disebutkan dalam tafsir, ayat Sarut Tafsir terkait dengan ayat ini, ya, bahwasanya, ya, mereka, ya, senantiasa memberikan makanan yang disukainya, beri makanan yang disukainya, bukan makanan yang sisa-sisa, ya, bukan makanan yang tidak disukai, tapi makanan yang disukainya, ya, sebagaimana yang dia makan. Ya, dia makan. Jadi mereka memberikan makanan, ya, makanan yang disukainya kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya, yang tidak mempunyai keluarga, tidak punya harta, dan juga para tawanan yang sedang dipenjara, ya, tidak diketahui di mana rumahnya, ya, tidak pernah dibesuk, ya, dan tidak diketahui asal usulnya. Nah, mereka, ya, melakukan hal itu semua dengan niat, ya, dengan niat untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia sangat takut dengan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ya. Dia takut, ya, kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di dalam ayat ini, ya, salah satu faedah yang disebutkan oleh Syekh, ya, Abu Bakar, ya, Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, bahwasanya di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk memberi makan kepada orang yang membutuhkan makanan, seperti orang fakir, ya, orang-orang miskin, anak-anak yatim dan para, ya, tawanan, ya, para tawanan. Maka ini beberapa, ya, keutamaan, ya, memberi atau memelihara anak yatim. Bahkan disebutkan dalam Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, ya, bahwasanya, ya, dahulu, ya, Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma itu tidak makan makanan kecuali bersama dengan, ya, saudaranya yang yatim, ya, kecuali ada anak yatim yang ada di sisinya, ya, subhanallah. Ini, ya, Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma.
ya, dia senantiasa makan bersama dengan anak-anak yatim, ya. Kalau mengusap kepalanya saja itu bisa melembutkan hati kita, lalu bagaimana dengan ketika seorang itu makan bersamanya, ya, makan bersamanya. Nah, diberikan makanan, ya, diberikan pakaian, maka ini tentunya akan lebih melembutkan lagi hati-hati kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kecintaan kepada kita, ya, kepada anak-anak yatim. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.